meski lusinan luka menganga, supaya dimortal. Jangan mau dibutakan derita, kau miskin turun barang yang kaya. Ada orang tua gitu, orang tua yang punya anak istri gitu, dia drugs user dan langsung dipenjarakan oleh polisi atau BNN, dan siapa yang bakal menanggung kehidupan keluarganya, anak istrinya gitu. Yang menolak komplikasi aroma kota tanpa sanitasi. Yodre. Mereka menjudge bahwa oh, mana mantan narapidana, mana tatoan, mana terlayak hidup di masyarakat, etan tidak bisa. Tapi buktinya ngayuna orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang lebih bisa mengeksplor diri lagi menjadi lebih baik, dalam arti kata mereka sudah mulai bisa berdamai dengan diri mereka sendiri, menyimpan keegoismenya dan bikin satu karya yang mungkin itu ada satu progres yang cukup baik kalau misalnya. Yang saya bukannya senjata, waktunya tolong penguasa. Saya pribadi melihatnya ini masih suara minoritas ya. Cuman ya paling enggak kalau misalnya ada terus kampanye seperti ini, enggak cuman di acara, mungkin suatu saat 2-3 tahun ke depan ya mungkin ini bakal berubah.